Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita comeback nih main game Tencura ya. Dan kebetulan dia kedatangan banner baru yaitu Benimaru SP ya, yang dari kemarin kita tungguin kita kagak muncul-muncul padahal udah sesuai SP-nya keluar loh ya. Oke, kita sebelum ke banner kita lihat eventnya dulu ya. Eventnya itu ada penukaran hero gratis cuy kalau kalian tahu. Nah, ini cuy namanya Canary ya. Offensive karakter. Wah, gila. Gimana cuy? Dan kita bisakah kita lihat skillnya lah kalian, siapa tahu bisa direview. Canary. Galah kagak ada cuy. Wah suram. Wah kagak ada cuy, kagak bisa direview ya. Kalau belum dapat nggak bisa direview. Oke, kita kesini di Yakuza kita nukernya sama ya kayak soal SP. Ini 2, ini 4, ini 6. Lalu untuk ini nih. Nah ini untuk kalau mau nuker si Canary kita harus rajin login ya. Naik butterfly leaf. Nah ini dapatnya tuh dari Tempest Kantin. Nah dari sini cuy. Nanti kita kalau login kita dapat ya. Dari mana saya tahu? Nah dari sini cuy. Kita bisa baca nih. Naik butterfly leaf flat exchange. Nah during the event you can claim naik butterfly from Tempest Kantin. Nah kan. When you have enough levels, baru bisa ditukar cuy. Jadi kalau kita malas login di jam-jam Tempest Kantin ini nanti rugi cuy, agak dapat hero nya ya. Dan itu hero nya kalau nggak salah tipenya itu bisa apa ya, bisa ngasih energi cuy, mirip kayak itu Souka, tapi wah tidak bisa dilihat lagi ya, sayang sekali. Pas kita baru login nanti kita dikasih cuy kayak gambaran gitu, dia itu refill mana gitu tulisannya kalau nggak salah. Oke, kita review Benimaru sekalian. Oke, untuk basic attack-nya yaitu auto attack-nya ya, anggap aja basic attack. Dia mukul 100% damage single target ya. Oke, biasa saja. Lalu ultinya sama tipe-tipe membakar. Dia memberi damage ke semua unit in the row. Wah, in the row. Maksudnya, apakah satu baris doang atau gimana nih in the row? The ground under the row will continue burning. Wow, dia bakal ngebakar musuhnya terus tuh, kayak si Demiurge. Nah, kayak Demiurge cuy. Inflict 30% single target damage on burning enemies. Oh, dia bakal ngedamage terus cuy, tapi single-single ya. All enemy unit standing burning ground will suffer a healing. Wow. Mengurangi efek healing ya. Healing reduction 30%. Wow, mungkin kayak counter-counter hero kayak trainee kayaknya ya. Boleh sih. Oke, kita ke amplitude pertama. Oke, di amplitude itu kita bisa lihat once Benimaru ultimate skill enemy. Oh, kalau dia ngebunuh musuh cooldownnya bakal reset cuy. Jadi langsung ulti lagi cuy. Wah, gila game. Wah. Ulti cuy. Once aduh. Bentar. Once Benimaru ultimate skill ke enemy. Oh iya ya. Harus ngebunuh cuy. Kalau kagak ngebunuh kayaknya entah ya. Burning ground can only be restored rather than stuck. Okay. Apa sekali ulti border ya, kayaknya musuhnya keras-keras cuy. Oke, untuk sinerginya gini ya. Knockdown sama suspend 38%. Benimaru dash to enemy and perform 3 ghost fire slash. Dia mukul 3 kali cuy. Lalu amplitude terakhir, saat Benimaru melakukan normal attack atau sinergi attack ke musuh, semua musuh yang di dalam burning ground akan menerima damage secara langsung ya. Wih gila cuy, damage-nya 50% if an enemy dead on burning ground, the duration of burning ground in the row increase 1 round. Wah. Berarti kalau Benimaru sering mukul, damage-nya dia gini cuy, nyebar-nyebar cuy. Ya kayak menyebar gitulah cuy. Jadi kita misalnya sinergi ke satu orang, yang kena itu semuanya cuy. 50% tapi ya. Ini kayaknya entah sakit banget apa kagak, ntar kita lihat. Boleh juga sih. Entah nih kalau buat tim sinergi greget apa kagak ya. Soalnya Benimaru setiap melakukan normal attack dan sinergi, semua musuh akan menerima damage cuy. Jadi kemungkinan sinerginya entah bisa atau tidak ya. Kita coba aja. Oke, kita sebelum gacha ini kita kurang 4 ya. Kita kurang 4 biar 70. Oke, kita coba dulu ya, bismillah ya. Bismillah. 1 2 3. Semoga kagak piti ya.
Aku suka sih karakter-karakter SP gini excited cuy. Karena dia limited ya. Mumpung bisa gacha, gacha saja. Alah ungu cuy. Suram gaming. Alah. Oke satu ya, satu ya. Oke, langsung saja cuy. Barbar cuy. Apakah kita bisa dapat? Oke. Apa ya? Pasan aku udah lengkap ya. Rangga, 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 Rangga. Rangga. Wah, Yuki. Tapi Yuki ku belum bintang 6 sih. Ya bersyukur lah ya. Syukur lah ya. Yuki ku juga belum bintang 6 ya. Boleh, 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 boleh. Buat space gap cuy. Kita lanjut. Please lah, sekali-sekali jangan pity cuy. Itu gaming, tapi gamenya sekarang udah ada suaranya ya. Tuh, ada suara cengklang-cengkring gitu cuy. Padahal kemarin kalau gacha sepi banget cuy. Udah dibenerin berarti bugnya ya. Entah bakal ada bug baru atau tidak. Kita lanjut. Tuh, kemana? Jangan piti lah. Jangan piti. Benny, Benny. Sial gaming. Suruh piti lagi nih kayaknya nih. Shit, tuh kan 30 kan. Oke lah, dua kali multi lagi ya. Dua kali multi lagi. Kalau kita ngezong ya udah ke samping dulu ya sampai PT juga sekalian. Apa tahu dapat hero Rangga cuy. Aku nggak punya Rangga dari dulu ya. Dikutuk aku nggak pernah punya Rangga. Oke, siap. Siap, 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 siap. Nggak dikasih lagi. Piti lagi, gak dikasih. Oh, kan bener. Mas suram. Suram, 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 suram. Udah, udah. Ya, 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 piti, iya, piti, iya. Oke lah, aku di sini ngarap Sizu aja lah ya. Biar nambah-nambah damage cuy, let's go lah. Tanpa basa-basi lagi. Ayolah, SS lah. Udah jarang aku dapat SS cuy. Udah lama kagak main, masa gak dikasih? Ya ampun. Goblinnya banyak banget cuy. Ternak goblin kah? Merah. Waduh ya, tapi agak enak ya gambarnya sekarang ya. Yey. Agak HD dikit ya kalau gacha ya. Entah mungkin settinganku berubah apa gimana. Kayaknya gambarnya lebih bagus ya aku nikmati. Aduh merah, merah. Wih serangga please serangga. Serangga. Rangga, Rangga, Rangga. Ya, I never lose. Ya, bocil. Ya, bocil terus. 4-1 lagi cuy. Gacha lagi nggak ya? Gacha lagi nggak ya? Ntar cuy, tuker dulu cuy. 4 ya. Moga 4. Sisanya buat besok lah. Oke lah, kita ngabisin sekalian cuy. Wah, suram. Ayolah, Siju lah. Kita berfoya-foya dulu nyari Rangga. Apakah Rangga muncul untuk melengkapi hero-hero ku? Wah tidak. Coba kita teori barbar skip. Kita summon lagi, kita gaskan lagi. Kita teori pasrah dan emosi nih. Teori pasrah dan emosi. Wah. Sebelum kita pasrah dan emosi, lanjut lagi gas. Teori pasrah dan emosi. Merah please, merah please. Merah please, udah lama kagak main lo. Orenmu. Ya wes Rangga, Rangga. Rangga. Bentar, sokaku udah bintang 6 belum ya? Bentar cuy, ini teori bersyukur atau tidak nih? Masih masih lagi cuy. Lanjut dulu cuy. Lanjut dulu siapa tau merah. Siapa tau merah. Ayolah merah. Merah, merah, merah. Terakhir lo, terakhir. Me Rangga, Rangga. Sialan, Gopto udah bintang 6 dikasih lagi, cuy. Rangga dong. Asli Rangga aku tuh nggak punya, cuy. Gopto udah bintang 6, Soka bintang 5 ya. Oh, yes. Oke, boleh lah ya. Waduh, kayaknya bintang 5 dong kok kayak gini. Yuki juga
Oh ya Yuki bintang 5 cuy. Waktu boleh lah. Asli Rangga aku nggak punya cuy, nggak dikasih-kasih. Kutukan banget ya. Udah terakhir lah. Sekui lah, Benny Maru lah. Aduh, pity lagi cuy. Rasan dari dulu aku main game ini gacha banner bagus gak pernah dapat, tidak pity ya. Main game. Lah, jalan kaget cuy. Kok gue tak lagi cuy. From now, what the boss said is absolute. Udih, gila. Mulai sekarang, apa yang dikatakan bos adalah absolute. Udih, GG cuy. Oke, kita mumpung udah dapat, kita review breakthrough-nya ya. Breakthrough-nya bakal naik kemana aja kita lihat. Oke, kita kunci dulu, jangan lupa ya. Oke, attack-nya SS, defense-nya S, HP-nya S kita. Oh, ultinya yang naik ya. Ultinya 70% cuy, sakit juga cuy. T6 tapi ya. Apa namanya? Oke. Yang naik ulti, auto attack-nya tidak. Oke, sinerginya tidak, amplitude-nya naik cuy. Oke. Ternyata nih cuy, kalau misalnya ultinya kriset kode T5, ultinya bakal menggunakan 20 mana ya. Nih nih, kita bisa lihat its mana consumption will be reduced by 20. Tuh kan, turun cuy. Oh, lumayan. Jadi walaupun ultinya awalnya 40 energi, jadi 20 cuy. Update terakhir aman. Oke, update terakhir. Oke lah ya. Jadi cukup segitu info dari saya tentang Benny Maru ini, skillnya dan amplitude-nya. Semoga kalian kalau misalnya tertarik nih, kalian boleh gacha dah. Dan untuk reviewnya nyusul ya, saya naikin dulu, nanti reviewnya bakal nyusul di video selanjutnya. Thank you. Semoga informasi saya membantu. Goodbye. Sampai jumpa di konten selanjutnya ya. Dadah.